tahun HUTRI ke-76, Kodim 0108 Aceh Tenggara menggelar bakti sosial sunatan massal gratis bagi anak masyarakat tidak mampu. Baksos sunatan massal se-Kabupaten Aceh Tenggara berlangsung di ruang balai Puskesmas Desa Laklak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Mulai sadar untuk sunat ini tidak perlu harus pasti. Bakti sosial hitanan diperuntukkan kepada 50 orang anak masyarakat oleh tim medis dari Puskesmas dibantu tim kesehatan TNI Polkes Kutacane dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Agara Letkol Infanteri Robi Firdaus mengatakan, sunatan massal selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Selain itu, bakti sosial digelar sebagai bentuk wujud kemanunggal TNI dengan rakyat khususnya di wilayah Aceh Tenggara. Yakni saat ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia, begitupun masyarakat dapat merasakan kemerdekaan itu. Selain daripada itu, maksud dan tujuan digelar bakti sosial dapat bermanfaat dan membantu kesulitan masyarakat. Terlebih diharapkan terciptanya anak yang sehat sebagai penerus bangsa Indonesia, kata Dandim. Pada pelaksanaan bakti sosial sunatan massal berlangsung, seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pihak TNI.